Assalamualaikum. Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain Taiping Perak, PKMM, turut hadir selaras dengan matlamat memberi bantuan kepada asnaf yang memerlukan sekaligus dapat meringankan beban mereka. Menyedari kesusahan dan kesempitan hidup keluarga ini, Presiden Pertubuhan Faizul Amri Shahabuddin berbesar hati memberikan sumbangan keperluan barangan dapur kepada Azwan. Hanya Tuhan yang dapat membalas segala kebaikan insan-insan ini. Kami daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Marhain sentiasa mengambil berat akan permasalahan asnaf-asnaf di sekitar bandar Taiping Perak ni lah. Terima kasih juga kepada semua warga-warga Taiping ataupun orang-orang sekitar Taiping yang banyak memberi maklumat lah kepada kami agar kami dapat membantu warga-warga yang susah ni seperti asnaf dan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lain di sekitar bandar Taiping. Selain itu, pertubuhan ini turut menghulurkan khidmat jururawat sukarela untuk merawat Azwan. Antara rawatan percuma yang diberikan adalah pemeriksaan darah tinggi dan diabetes yang dialami Azwan. Sumbangan ini juga dapat meringankan beban kos pemeriksaan kesihatan Azwan. Dia sekeluarga amat bersyukur dengan sumbangan yang diberikan. Kita akan tolong orang yang lebih susah daripada kita. Dan insyaAllah, Allah akan hantar seseorang insan yang akan membantu kita apabila kita nanti susah. Saya berpegang dengan kata-kata inilah untuk Marhain, dari Marhain.